Bapa tak benarkan kau berkahwin dengan Raja Linggam yang jual gang. Apa yang dia boleh berikan kau? Dia tak boleh berikan kau kebahagiaan. Bapa. Bapa jangan cakap sebarang, Pak. Dia cinta hati saya. Bapa nak kau kahwin dengan Brian Tauke Gudang Keju. Saya tak nak, Pak. Saya anti keju. Saya kalau makan, saya cari berit. Kena gatal-gatal. Bapa tak peduli. Gatal-gatal kau boleh dirawat. Tapi martabat kita. Kau satu-satunya putri kesayangan Bapa. Ingat tu. Kau jantung hati. Pengarang hati Bapa. Terima kasih, Pakcik. Perkahwinan secara terpaksa diadakan. Majlis berjalan terus antara putri kesayangan dengan Brian Tauke Gudang Keju. Persoalannya, adakah mereka akan benar-benar bahagia? Walaupun si bapa sudah tahu yang putri kesayangannya anti keju, mengalami alahan pada keju. Bapaknya sungguh tidak berhati perut, tiada akal fikiran. Nampak di raut wajah putri kesayangannya itu terpaksa, dipaksa. Brian dan kuncu-kuncunya begitu gembira sekali. Tiada senyuman di wajah. Masam saja mukanya. Inilah namanya cinta terpaksa.